Sementara itu, bagi rakyat Selangor, inisiatif pendidikan yang dilaksanakan kerajaan negeri amat membantu terutamanya untuk golongan B40. Malah, program tuisyen rakyat Selangor PTRS yang dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu dilihat sedikit sebanyak membantu meringankan beban ibu bapa yang mahukan pendidikan terbaik untuk anak mereka. Membantu pelajar, membantu ibu bapa juga lah sebab tuition kan, jadi bagi kelebihan dekat dia, dia boleh belajar lebih sikit, tapi kita mak ayah tak payah nak keluarkan duit lebih lah kira. Tambah tuition untuk SPM ni, mungkin tuition dia tak macam tuition sekolah rendah kan. Mungkin tuition dia lebih mahal lah kot. Kalau dia orang bagi macam tu memang membantu, betul-betul membantu lah. Sebab kita orang peniaga kan. Kalau peniaga macam ni, sebenarnya ikut tak tentu hari lah. Kalau hari hujan tu dia turun sikit kan. Kalau yang tak ada cuaca elok-elok lah insyaAllah. Bila ada program membantu juga. Ya, membantu insyaAllah. Bagus lah untuk anak-anak kan, sebab mak bapak memang tak ada masa nak ngajar ke apa kan. Anak-anak bolehlah tambah ilmu. Persiapan untuk menjelang dari segi kos, kalau ditanggung oleh kerajaan, kan rasa meringankan beban ibu bapa? Sangat-sangat digalakkan. Kan kos sebab apa, mak bapak pun sekarang kos sara hidup tinggi kan, kalau dia bagi percuma tu lagi baguslah.